Kondisi ayah Lesti Kejora Endang Mulyana di kampung mendadak menjadi sorotan. Setelah Lesti Kejora dan Rizky Billar memutuskan untuk berdamai, sosok Endang Mulyana bak menghilang. Padahal sebelumnya ayah Lesti Kejora ini selalu ada di samping putrinya. Terbukti sejak Lesti Kejora dirawat di rumah sakit hingga membebaskan sang suami, Endang Mulyana tetap berada di sisi putri tercintanya. Namun kini setelah sang anak kembali mesra dengan sang suami, ayah Lesti Kejora diam-diam pulang ke kampung halaman. Diketahui ayah Lesti Kejora memiliki rumah dan sebidang tanah di Cianjur, Jawa Barat. Usai perlakuan kasar sang menantu terhadap anaknya membuat ayah Lesti Kejora pulang ke kampung halaman. Ditemani sejumlah tetangga dan kerabat, ayah Kejora menikmati suasana rumah di kampung, melipir dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Apalagi kasus Lesti Kejora yang masih menjadi sorotan. Tampak ayah Lesti Kejora mengenakan pakaian sederhana dengan kaos dan celana panjang. Ia berjalan menyusuri pinggir sawah menuju pondok untuk liwetan. Sosok ayah Kejora tampak begitu disegani dan dihormati orang sekitar. Sesekali, anak muda menyalami tangan ayah Kejora ketika hendak menuju pondok. Ia pun tak malu membaur dengan kerabat di saat makan bersama atau liwetan. Tampak celoteh dan canda tawa keluar dari mulut dari ayah Kejora. Suasana perkampungan menunjukkan kesederhanaan ayah Kejora. Video vlog tersebut pun diunggah akun YouTube Bule Kampung pada Selasa 25 Oktober 2022. Lantas potret kehidupan ayah Kejora di kampung menjadi sorotan dan menuai banyak komentar warganet. Banyak yang tak menyangka sosok ayah Kejora kembali tersenyum usai melewati cobaan KDRT yang dialami anaknya tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.